Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Para ulama menggesa kita supaya mempelajari ilmu yang silam dan berwaspada terhadap ilmu yang baru muncul. Ilmu yang baru muncul termasuk orang-orang yang baru muncul walaupun ilmunya sahih, tapi kena waspada sikit. Yang silam dah dibaca oleh lebih ramai orang alim dan diiktiraf oleh lebih ramai orang dan dah menghasilkan ramai orang baik-baik, dah terbukti, maka ikutlah begitu. Ini obat sudah ada sejak 300 tahun dahulu. Siapa makan banyak sembuh. Berapa banyak orang dah sembuh? Wah, baik kau ambil ubat ini. Ubat ini baru keluar daripada makmal, baru luluskan. Sekali rupanya ada kesan sampingan yang orang belum dapat tahu. Lepas makan sana mati, sana mati, sana mati. Baik aku tak makan. Baik aku makan apa ubat yang dah terasli, dah terbukti. Begitu contohnya ya. Baik. Dan awasilah diri kamu daripada susah payah mendapatkan ilmu perdebatan yang zahir selepas hilangnya tokoh-tokoh ulama, kerana ilmu ini akan menjauhkan penuntut daripada ilmu fiqah, ilmu berhujah, ilmu berbahas. Ini mana dalil, ini bid'ah, ini boleh, ini tak boleh. Jangan menjauhkan daripada ulama. Jadi tidak ada adab dengan ulama, ya. Tidak ada adab dengan ulama. Jadi tidak belajar ilmu yang banyak debat. Sekarang orang banyak debat tu, belajar ilmu banyak debat. Tak faham ya? Tak payah minta faham lah. Kadang kita tengok dalam YouTube ya, ada beberapa tau, ustaz tau, kau cakap ni semua tu dengan dalil-dalil. Dia punya persembahan dalam YouTube tu semua, tak ada lain dia debat orang. Tak ada kerja. Petikkan ustaz ini, ini salah ni, siapa bilang begini? Ini salah ni. Ya, orang yang macam-macam pandangan. Orang-orang macam-macam view. Kalau dia begitu, maknanya dia pun salah. Pasal dia menunjukkan orang semua salah, dia saja betul. Bermakna dia pun salah juga kan. Kalau orang boleh salah, dia pun boleh salah. Tapi semua ustaz ni cakap, ustaz ini cakap salah, ustaz ini cakap tak betul, ustaz ini begitu. Nanti dia bawakan dalil. Maknanya dia ada ilmu tau. Tapi sayang kalau ilmunya dia gunakan untuk mentelaah. Kemudian diajarkan orang, cara sembahyang gini, cara puasa gini. Kan baik. Dengan hujah yang dia boleh bidas tu. Dia bidas orang minum arak, kan bagus. Dia bidas orang yang joget, kan bagus. Kok ustaz yang dibidasnya dia? Ustaz sana tak betul, ustaz sini tak betul. Yang betul begini. Takabur, tak ada adab. Ada dua tiga tu, kita tengok ingeri, kita tengok mulutnya. Dan itu dia, kurang-kurang dia membetulkan benda yang salah. Tapi sebetulnya dia sedang mengumpat ustaz itu. Dan siapa bilang kau betul, dia tak betul? Siapa bilang? Siapa bilang kau betul, tak betul? Kau pandang kau betul, dia tak betul. Aku pandang dia betul, kau tak betul. Siapa bilang kau betul, ustaz tu tak betul? Alamak. Ada dua tiga yang saya terjumpa lah. Kita kan jarang tengok internet kan. Dalam YouTube ni kadang-kadang muncul. YouTube ni kenapa boleh muncul ya? Pasal tanpa banyak sangat orang tengok, jadi dia muncul kat kita punya ya. Ya, jadi kita pun tengok juga kan. Aku tak buka YouTube, aku ada gambar gini. Aku tak pernah tengok macam gini punya bidang. Pasal sangkingkan popularnya. Ada tau. Berdebat-debat. Dia punya bab semuanya debat. Ustaz ni salah. Sekarang saya cabar dia. Ustaznya di mana? Tak ada adab semuanya tu ya. Ilmu perdebatan menjadi bidang dia pulanya untuk mendebat ustaz. Kalau dapat duit lagi tau. Kalau YouTube kan dia dah ceramah begitu. Ini salah tu. Tuan-tuan, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng. Alamak, rupanya nak kalau itu, katanya kalau banyak orang subscribe dapat duit dia katanya ya. Dapat duit dia. Cari hasil dengan umpatan. Cari hasil dengan debatan. Cari hasil dengan bidasan. Membidas orang. Pahala tak? Perbuatannya tu okey tak? Perbuatan tak okey, hasil pun tak okey. Alhamdulillah ya. Dan atas nama membetulkan yang salah. Kalau betul yang salah, kau jumpa ustaz tu. Ustaz cakap begini, tak betul tau ustaz. Begitu. Itu pun kena tengok. Betul tak betulnya. Kita sangka kita betul. Siapa bilang kita betul? Kita dah habis baca semua kitab. Ustaz mau cakap dia. Menghilangkan umur dan mewujudkan suasana liar dan permusuhan. Betul tak? Dari suasana liar dan permusuhan.
Jadi orang jadi sawah sangka, tak betul tau. Kadang-kadang kita suka dengan ceramah-ceramah kan. Tapi kadang-kadang kita tengok, jadi aku syak sangka, ustaz ni betul ke tak betul? Ustaz ni pahamannya macam mana? Jadi kita syak, kita syak-syak rupanya ustaz ni betul, aku jadi curiga pula dengan dia. Yang salah ustaz-ustaz ni inilah yang bukan-bukan ni. Jadi orang jadi bersyak sangka antara sesama dengan kita. Ya. Yang merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat dan terangkatnya ilmu pengetahuan dan ilmu fiqah ke langit. Demikianlah apa yang dapat dalam hadis. Ulama-ulamanya dah meninggal, tinggal yang baru-baru ini bukan nak menghidupkan ilmu ulama-ulamanya, dibidas. Imam Ghazali pun dibidas. Imam Syafi'i pun dibidas. Rasulullah pun dia bidas. Pakai serban tak sunnah. Sebab itu pakaian Arab. Jadi tak Nabi semua bikin, kita kena ikut. Habis kalau begitu macam mana kau bikin baju ikut saiz Nabi lah? Stupid. Takkan aku nak bikin baju ikut saiz Nabi. Paling tidak pakai baju pesen gaya Nabi. Longgar Nabi macam mana? Takkan ukuran Nabi, Nabi pakai Nabi tinggi, aku rendah, aku nak pakai baju saiz Nabi. Bukan itu suruhkan. Apa pasal? Sebab Sayyidina Abu Bakar pun pakai baju saiz dia. Sayyidina Umar pakai baju saiz dia. Sayyidina Umar pun pakai baju saiz dia. Pesen-pesen Nabi, gaya-gaya Nabi. Saiz ikut sesuai badan masing-masing. Ambil wuduk pun Nabi ambil air secupak. Kita ambil air kalau boleh jangan kurang pada secupak. Kenapa? Kulit Nabi lain pada kulit kita. Wuduk gaya Nabi, cara Nabi, tapi penggunaan tak sama. Begitu ya. Jadi yang Ustaz bilang, jadi tak semua daripada Nabi kita kena ikut. Kalau tu maknanya aku bilang Rasulullah ni ada melakukan amal-amal ikut nafsu, bukan kerana syariat. Dan gitu kau mengatakan maknanya Nabi Rasulullah ni adalah Nabi part time. Certain time can follow, certain time no need to follow. Nabi part time. Kalau dah ini kau bilang bukan sunnah, bermakna banyak nanti dia pun bilang, oh tu bukan, tu budaya saja. Oh tu bukan. Jadi Nabi datang bawa budaya, ya. Ada dua fungsi Nabi ya. Membawa budaya dan membawa agama dan bawa budaya. Betul? Tak. Semua Nabi bawa adalah syariat belaka. Semua Nabi bawa adalah syariat belaka. Ada orang sekarang bilang, pakai serban sebetulnya ada ulama mengatakan tak sunat. Dan itu hanya pesen Arab saja. Sebab aku tengok. Sebab dipandang dalilnya Abu Jahal pun pakai serban, Abu Lahab pun pakai serban. Jadi kalau dah orang jahat pun pakai serban, orang baik pun boleh tak pakai serban. Bukan kau nak ikut Rasulullah pakai, Abu Bakar pakai, yang kau tengok Abu Jahal dengan Abu Lahab. Allah, itu dia jadi hujah tau, itu jadi hujah mereka. Sedangkan mereka ni kalau golongan kau cakap hadis sahih. Muslimnya sampai begitu ah. Dia pun cakap sahih tu kalau ada musabakah menyebut sahih dapat nombor satu. Hadis sahih. Tapi ada hadis tak Abu Lahab punya pakai serban, dia punya hujah pasal apa tau? Sebab orang jahat pun pakai serban juga. Abu Lahab pun pakai serban, Abu Jahal pun pakai serban, Tarpalsin pun pakai serban. Jadi kalau dah orang jahat boleh pakai serban, kita pun perlu boleh juga kalau tak nak pakai serban. Hujahnya kok gitu? Habis Nabi pakai serban, Sayyidina Umar pakai serban, Sayyidina Ali pakai serban, Imam Syafi'i pakai serban, kok tak pandang? Alamak. Sebab itu adalah budaya Arab. Sebab orang Arab pakai serban pasal negeri dia panas, jadi kena bungkus atas kepala. Negeri Arab tak semuanya panas lah. Negeri Jordan tu sejuk, negeri Mesir tu sejuk. Kok orang pakai serban? Susah mau cakap. Begitu ya. Kalau begitu, apa itu menimbulkan apa? Jadi ilmu terangkat. Ilmunya tak ada lain hujah, 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 bidas, hujah, bidah, hujah. Sebelah pihak aja tak? Sebelah pihak aja. Kalau betul ustaz tu salah, kau jumpa ustaz, anak nak tegur begini begini. Kalau betul dia salah, tak salah tak usah. Sebab kau belum baca semua kitab. Kau belum baca semua kitab. Dalam bidas-bidas ni hati-hati ya. Kadang-kadang kita dicocok oleh syaitan. Kita ingat membetulkan yang salah. Tapi kau dah bidas. Kadang-kadang kau dicocok oleh syaitan. Aku bukan bidas. Cuma aku nak bertanya dan minta keterangan. Tapi dalam waktu yang sama kau menzahirkan bahawa maksudnya aku tengok yang kau buat tu tak sebetulnya. Hati-hati dalam nak bertanya ataupun dalam nak membidas. Takut niatnya tak betul tapi tampilannya begitu tak bagus ya. Kita sama kita banyak bidas, banyak tegur pun tak bagus, inikan pula kita dengan orang alim. Kita sama kita, kau tengok kawan aku yang bawa kok lain pada kita pasal ilmu dia tinggi. Setahu aku begini, setahu kau macam-macam kau belum tahu, dan setahu dia lebih banyak apa yang dia tahu. Sudah ya, haram betul baru tegur. Dan kalau nak tanya pun jangan sampai timbul terbit, jangan sampai timbul atau terbit yang bahawasanya kita lebih pandai daripada dia ataupun menunjukkan dia kurang pandai. Jangan.
Adab kena jaga. Sesama kita pun. Kalau mungkar betul pun tegurnya tiga. Dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati. Ya. Ini kan pula setakat benda yang kita mungkin tak tahu. Kita tak tahu. Kita sesama kita saja tak boleh. Apalagi kalau kita dengan orang-orang alim. Kena jaga adab kita. Ya. Bersama